Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan, hari ini kita kembali beraktivitas. Hari ini kita akan membersihkan lahan sawit. Ini lahan ini sekitar 3 hektar lebih ya kawan-kawan. Dan lahan ini sudah lama tidak terurus ya. Sangat banyak anakan sawit di bawahnya yang sudah pada besar-besar. Kita akan membunuhnya ya kawan-kawan. Nah, jadi ceritanya kawan-kawan, lahan ini kemarin kita percayakan kepada pekerja untuk mengerjakannya dengan sistem bagi hasil kawan-kawan. Separuh hasilnya separuh untuk dia, separuh untuk yang punya kebun. Dan lahan ini tidak pernah kita lihat kawan-kawan, tidak pernah kita kontrol. Sehingga pekerjanya tidak merawatnya. Sehingga banyak sekali anak-anakan sawitnya yang sudah pada besar-besar dan pekerjanya sudah tidak sanggup lagi untuk mengerjakannya, sehingga diserahkan kembali kepada yang punya. Karena pekerjanya tidak bertanggung jawab ya kawan-kawan, sehingga kebun seluas 3 hektar ini hampir rusak. Hasilnya pun sudah tidak seberapa. Sekarang hasilnya per 15 hari itu hanya mencapai 400 kilo dengan luas lahan 3 hektar lebih. Ini kita sudah mencoba untuk merawatnya kembali. Ini kemungkinan akan kita remajakan ya kawan-kawan, karena ini itu dia, kita sudah membunuhnya sebagian. Ini kawan-kawan nih, wah, hampir merata 3 hektar lebih seperti ini semua. Satu persatu untuk kita bunuh dengan menggunakan dodos ya kawan. Sebagian sudah kita bunuh. Kita akan lanjutkan lagi pekerjaan hari ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya kawan.
Oke kawan-kawan, sampai di sini dulu video pada hari ini. Sampai berjumpa lagi pada video selanjutnya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.